Assalamualaikum. Kamal. Kamal. Assalamualaikum. Kamal. Kau tahu tak, dapat bulan kau tak biasa rumah ni. Kau nak duduk sini lagi ke tak? Lama tau aku tak bayar. Ramai lagi orang nak duduk rumah ni. Kau nak duduk macam nak duduk. Bang, tolonglah bagi saya masa bang. Sebulan je bang. Sekarang saya tengah cari duit bang sekarang. Tolonglah bang. Saya ada ni je untuk bulan ni bang. Kau ingat lah. Untuk bulan ni je tau. Kau ada lagi 3 bulan lagi untuk bayar. Baik bang, akan datang saya akan bayar balik bang. Pernah jumpa mak dulu bang. Hei kau ni. Assalamualaikum mak. Mak dah makan? Kalau mak dah makan, Kamal masuk bilik dulu ya. Kamal ada masakkan makanan favorit mak ni. Cuba mak rasa. Alah, banyaknya Kamal. Mak nak sikit je. Mak, Kamal nak beritahu something ni. Kamal rasa dah tak nak jual nasi lemak tu. Kenapa pula Kamal? Kamal rasa nak kerja kat bandar. Mak rasa okey tak? Sebab kawan-kawan Kamal semua kerja kat bandar. Semua dapat kerja dah. Tapi Kamal kat sini macam tak ada kemajuan lah, Mak. Ikut kamulah, Kamal. Kalau itu yang terbaik, Mak okey je nak. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Akan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah. Ya Allah. Saya minta maaf, Pakcik. Pakcik okey, Pakcik? Pakcik okey, Pakcik okey. Nak Pakcik okey. Saya ada luka-luka ke mana-mana, Pakcik. Saya minta maaf, Pakcik. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam, nak. Ini yang Pakcik saya langgar semalam, kan? Saya minta maaf, Pakcik. Ya, ya, Pakcik. Pakcik dari mana nak ke mana, ni? Pakcik dah kau sebelah, anak kau sebelah, anak. Pakcik nak cari anak pakcik yang hilang. Anak pakcik dia hilang apa?
daripada semalam hari ni dah 3 hari dah pakcik cari kita jumpa-jumpa. Saya kenal tempat-tempat sini. Bolehlah saya tunjuk-tunjuk kalau mana tahu jumpa anak pakcik. Saya kena. Terima kasih. Mari pakcik. Tengok bang, tempat tanya. Abang ada nampak tak budak? Okey, terima kasih bang. Saya pun kat tempat tanya, ada nampak budak? Tak ada. Okey, terima kasih. Cik, dah banyak tempat dah kita cari cik. Anak pakcik pun tak ada seorang yang tahu. Hari pun dah nak gelap dah makcik. Pakcik tinggal kat mana? Pakcik tinggal kat kampung seberang nak. Pakcik ni apa? Pakcik jalan kaki je nak. Kalau macam tu boleh saya hantar kan? Ya kena. Terima kasih nak. Pakcik. Pakcik serius lah pakcik tempat ni. Tolong pakcik. Pakcik nak ajak nak tunjukkan sesuatu untuk nak. Pakcik nak tunjuk apa? Ada nak. Jom ikut pakcik nak. Sesungguhnya apa yang kita kenang selama ini, itu adalah ketuan reda Allah SWT. Dia adalah satu kenangan yang terindah buat anak sendiri. Pakcik. Di setiap nafas, di segala